malam. Pada malam hari ini, Saint Barber akan memberikan tips cara usaha yang baik atau yang menguntungkan. Yaitu saya memilih berternak lovebird. Ini contohnya burung-burungnya lovebird ini. Ini lovebird jenis palamas dan itu paskun. Paskunnya ini bagus ini. Ini sepasang. Ini juga sepasang. Cara ternaknya itu gampang, ada mudah. Yang pertama kita siapkan kandang kotak besi. Kalau kayu nanti ucul karena apa? Giginya sangat lancip, kayak nyongyen. Giginya lancip, jangan bisa tugel. Kalau besi ini kuat banget, sehingga akan kuat ini yang tidak putus atau patah. Kalau gampang patah ini akan ucul, kasihnya nanti rugi. Yang kedua itu siapkan geloduknya. Geloduk itu tempat untuk apa, bertelur, bersarang kalau bertelur, dan merawat anaknya. Kemudian makannya murah, makannya hanya millet, kangkung, dan jagung, dan lain-lain, sehingga akan mengirit biaya perawatan kita. Dan beranak ini bertelur 3-5 butir, itu sangat menguntungkan kita. Menetas sekitar 21 hari itu menetas, untuk sampai bisa makan sendiri dari telur sampai besar sekitar 2 bulan itu anaknya bisa kita panen dan bisa dijual sesuai dengan harga tersebut, harga pada bulan tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat tips dari Saint Barber cara merawat burung. Ini hebat, ini bisa beli mobil ras nanti, ini bisa harganya nanti kurang lebih 3 miliar. Amin. Semoga sukses. Amin. Ingat Saint Barber, ingat burung lovebird.